Sebelum ke videonya, jangan lupa klik subscribe dan pencet belnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Hai Clasher, kembali lagi bersama aku di channel Haranto Gaming. Di sini aku mau share ke kalian serangan TH11 dengan menggunakan troops penembak mercon dan Goviva. Kira-kira seperti apa serangannya? Sebelum itu, jangan lupa untuk like video ini, share video ini juga ke para Clasher yang lainnya, dan jangan lupa juga tekan tombol subscribe sama pencet gambar belnya. Untuk strategi attack TH11 nya yaitu kalian keluarkan strategi Queen Walk untuk menghancurkan beberapa bangunan, kemudian keluarkan di bagian kiri itu Raja Barbar sama Grand Warden. Selanjutnya kalian keluarkan Valkyrie nya juga di situ di bagian Barbarian King sama Grand Warden tadi, sedangkan Queen kita sendirian di bagian kanan tadi. Di sini kenapa kita berbagi dalam dua serangan biar serangannya itu enggak limit. Misalkan kurang satu bangunan atau dua bangunan, itu kita mengurangi hal sedemikian rupa agar serangan kita rata 100% dan tidak limit waktunya. Itu teman-teman. Jadi bisa kalian terapkan ya serangan seperti ini supaya kalian bisa mendapatkan 3 bintang dan bisa mendapatkan sumber daya yang banyak, karena di sini kita juga cara attack farming TH11, bisa push trophy TH11 ataupun farming. Kebetulan di sini kita ada event festival naga, berarti kita harus mengorbankan trofi kita untuk turun ke liga bawah supaya kita dapat event festival naganya, itu yaitu berupa angpau yang bisa kalian kumpulkan untuk mendapatkan hadiah-hadiah yang menarik nantinya. Oke, ya lebih mapan, lebih bagus ya bisa mendapatkan hadiah ya, tapi justru kita mengorbankan trofi. Tapi tenang aja, trofi itu bisa dicari dengan cara push trofi. Di sini aku juga bagikan cara push trophy di TH11, atau dari teman-teman nonton videoku yang lainnya juga bisa push trophy TH11. Troopsnya apa aja dan komposisi pasukannya apa aja ada kok di channel ini. Kalian scroll aja atau kalian lihat di playlist Town Hall 11. Di situ banyak banget strategi cara attack di TH11. Oke, di sini kita serangan kali ini menggunakan mesin. Tadi kan tanpa isi CC dan mesin ya. Sekarang ada CC dan mesin pengepungannya. Di sini jadi ada dua serangan yang menggunakan komposisi TH11 yang berbeda. Kenapa kok berbeda? Biar ada variasinya. Pertama-tama kalian keluarkan Queen Walk, kemudian bisa kalian keluarkan mesinnya juga untuk menghancurkan beberapa tembok yang menjadi daerah serangan mesin pengepungannya. Jadi serangannya kan ke depan, jadi gelondongan kayunya itu menggelinding kemanapun itu jadi sasarannya. Bisa tembok, bisa bangunan, itu ketika dilewatinya itu bisa hancur. Kalau buat temen-temen yang belum subscribe, langsung aja di subscribe, karena di channel ini kita bersama-sama bermain game Clash of Clans, kita seru-seruan, kita bermain game kesukaan kita. Waduh, ini sangat luar biasa sekali ya guys ya. Ini game yang legend banget buat kita, dan semoga COC bisa rame lagi seperti dulu dan bisa banyak player COC yang kembali. Buat teman-teman, apa sih kenangan yang terindah ketika bermain Clash of Clans? Langsung aja tulis di kolom komentar. Jadi buat kalian yang pengen ngasih saran, masukan, bisa langsung juga tulis di kolom komentar biar kita ada interaksi, saling sharing, saling berbagi sesama para clasher, biar
membangun komunitas yang baik di satu platform game, yaitu Clash of Clans. Nah, serangan ini rata 3 bintang, dan di sini juga aku mau ngucapin terima kasih buat kalian yang udah support channel ini. Jangan lupa untuk subscribe dan pencet gambar bell-nya.